cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in turn. Valentino Rossi buang muka ketika Marc Marquez asyik joget di podium. Valentino Rossi buang muka ketika Marc Marquez asyik joget di podium, menarik untuk diulas. Sebab, hal itu menunjukkan masih ada permusuhan di antara keduanya. Momen itu terjadi usai balapan di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Minggu 28 April 2024. Marquez finish kedua pada Lomba MotoGP Spanyol 2024 di belakang Francesco Bagnaia. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses menahan gempuran Marquez dalam 5 putaran terakhir. Posisi 3 ditempati Marco Bezzecchi. Ia langsung dapat sambutan hangat dari Rossi selaku pemilik tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Hal menarik lalu tersaji di Parc Fermé. Marquez, Bagnaia, dan Bezzecchi berada di area yang sama. Rossi juga hadir di sana demi menyambut dua anak didiknya. Marquez sempat menghampiri Bagnaia dan berbincang akrab. Rossi berdiri tak jauh dari kerumunan tim Gresini Racing di Parc Fermé Circuit Jerez. Akan tetapi, Rossi dan Marquez sama sekali tidak bertegur sapa meski jaraknya sangat dekat. Redaktor sibuk berbicara dengan Bezzecchi. Sedangkan, TBD Alien menghampiri timnya. Tak hanya itu, momen menarik lainnya terjadi saat proses penyerahan piala. Rossi berdiri tepat di bawah podium untuk melihat dua anak didiknya, Bagnaia dan Bezzecchi. Awalnya, Rossi begitu senang melihat kedua pembalap itu berdiri di podium. Senyum merekah di wajah pria asal Italia itu. Tak lama, Rossi malah menyingkir dari podium ketika melihat Marquez berdiri bersama kedua anak didiknya. Apalagi, pembalap berusia 31 tahun itu tampak begitu senang dan berjoget-joget di panggung. Aksi Rossi itu seperti menunjukkan masih ada dendam dan friksi dengan Marquez. Namun, hal tersebut justru menjadi bumbu-bumbu penyedap gelaran MotoGP. Sementara itu, duel Marquez versus Bagnaia pakai Panigale V4. Siapa tercepat? Event tahunan World Ducati Week, WDW, untuk kali ke-12 siap gelar di Misano, Italia, 26 hingga 27 Juli. Kali ini lebih bergreget karena ada duel prestisius antara Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia. Acara itu semacam jambore yang melibatkan seluruh komunitas Ducati dengan sejumlah acara hiburan, pameran, camping, mudik, dan tentu saja balapan. Khusus para pembalap aktif Ducati di MotoGP, WSBK maupun Supersport. Balapan bertajuk Race of Champions itu akan diikuti 15 pembalap Ducati. Antara lain Bagnaia, Marquez, Alex Marquez, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, dan Franco Morbidelli dari MotoGP. Juga hadir rider WSBK macam Alvaro Bautista, Nicolo Bulega, Werdes SP, tester Michele Pirro, serta mantan pembalap Ducati Andrea Iannone. Semuanya berlaga dalam kelas One Make Race, di atas Ducati Panigale V4. Semuanya berlaga untuk mendapatkan trofi prestisius yang didesain khusus oleh Centro Stile Ducati. Ini akan jadi persaingan sangat menarik antara Marquez dengan Bagnaia, juga lawan Martin dan Bastianini. Selama ini Marquez bilang sangat ingin duel melawan mereka bertiga, terutama Bagnaia, dengan spek motor yang sama. Tahun depan ia akan berpasangan dengan Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Tapi, sebelum itu terjadi, kesempatan duel perdana akan berlangsung di atas Panigale V4. Siapa bakal jawaranya? Sesi latihan dan kualifikasi Race of Champions berlangsung pada Jumat 26 Juli sementara race dihelat pada Sabtu 27 Juli. Ini kompetisi yang unik. Mengadu para pembalap Ducati dari ajang kompetisi yang berbeda, namun bertemu dalam trek sama dan mengendarai motor yang sama. Sebuah balapan yang selalu dinanti para Ducatisti, komentar Direktur Sport Ducati Corse Mauro Grassilli.
Pedihnya Luca Marini jadi pengganti Marc Marquez di Repsol Honda, legawa walau akan remuk sampai MotoGP 2024 berakhir. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, masih optimistis bahwa Repsol Honda bisa memperbaiki kinerja di sisa musim 2024 ini. Repsol Honda masih berjuang untuk bisa keluar dari masa krisis hingga MotoGP 2024 sudah merampungkan paruh pertama kompetisi. Melalui Joan Mir dan Luca Marini, pabrikan asal Tokyo, Jepang itu terus mengupayakan mencari komposisi terbaik untuk RC213V agar kompetitif. Tidak bisa dipungkiri bahwa Honda benar-benar berada dalam situasi yang sulit dalam beberapa musim terakhir di kelas MotoGP. Kondisi tersebut juga terjadi saat Honda masih diperkuat oleh Marc Marquez yang akhirnya menyerah saat kontraknya tersisa satu musim. Selepas kepergian rider berjuluk Baby Alien, Luca Marini dipinang untuk mengawal era baru bagi tim berlogo sayap tunggal itu. Pembalap asal Italia itu tentu kaget saat pertama kali tiba di Repsol Honda dengan segala kendala yang harus dia hadapi. Sebelum bergabung, Marini terbilang tampil cukup konsisten pada musim lalu bersama tim VR46 Racing Team dengan motor Ducati. Marini berani mengambil risiko untuk menjadi rider pabrikan Honda dengan menggantikan Marquez yang hijrah ke Gresini Racing. Walau mengetahui motor RC213V tidak sebagus tunggangan sebelumnya, Marini hingga sejauh ini masih memiliki pandangan positif. Rider berusia 26 tahun tersebut sepenuhnya menyadari bahwa saat ini tim berlabel juara yang dia bela belum bisa bersaing. Para penunggang motor Honda selalu berada di barisan belakang dari balapan satu ke balapan lainnya di MotoGP 2024 ini. Saya selalu melihat pada sisi positifnya, kami belum berada di tempat yang kami inginkan, kata Marini, dilansir dari laman Motosan. Kendati menyadari performa timnya masih bapuk, Marini menegaskan bahwa Honda terus bekerja keras melakukan pengembangan ke arah lebih baik. Tetapi saya telah melihat dorongan yang besar dari semua teknisi yang bekerja untuk proyek ini, ucap Marini menjelaskan. Sebelum menjalani musim MotoGP 2024, Marini sempat menyangka bahwa situasi Honda tidak seburuk yang terlihat dari luar. Pengujian pertama yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol November tahun lalu sempat membuatnya optimistis. Akan tetapi, sensasi itu seketika sirna, Marini kini menilai motor Honda bahkan mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan musim kemarin. Tak ayal, dia pun sudah siap jika performanya masih belum membaik bahkan hingga akhir musim ini lantaran mengembangkan motor membutuhkan waktu lama. Di awal musim kami pikir kami berada di level yang lebih tinggi, kata Marini. Tapi kenyataannya motor terbaru ini mengalami kemunduran dibandingkan dengan musim lalu dan motor pertama yang saya coba saat tes pertama di Valencia. Tapi banyak hal yang sudah berubah dan jalannya sudah benar meski membutuhkan waktu, imbuhnya. Menatap seri MotoGP Inggris 2024 yang akan digelar di sirkuit Silverstone sebagai tanda paruh kedua dimulai, Marini mengharapkan tuah baik. Dia ingin mengulang hasil dari balapan terakhir yang dilakoni pada seri IP Jerman yang akhirnya bisa meraih satu angka dari sesi balapan utama. Kami berharap untuk mengawalinya di Silverstone dalam kondisi yang baik juga karena balapan terakhir adalah yang terbaik, ucap Marini. Sementara itu, Marc Marquez sudah 3 tahun puasa kemenangan, Ducati, gak perlu cemas. Sporting Director Ducati Corse, Mauro Grassilli, menyatakan pihaknya sama sekali tak cemas melihat Marc Marquez sudah 3 tahun puasa kemenangan di MotoGP. Grassilli yakin Ducati Corse tetap mengambil keputusan tepat dengan meletakkan Marquez di Ducati Lenovo Team musim depan. Marquez belum memenangi balapan Grand Prix lagi sejak MotoGP Emilia-Romagna 2021, saat masih membela Repsol Honda. Ia juga belum memenangi balapan sprint, meski telah meraih banyak podium, baik pada tahun-tahun terakhirnya di Honda maupun kini membela Ducati lewat Gresini Racing. Selama mengendarai Desmosedici IP 23, Marquez meraih 1 pole, 5 podium sprint, dan 4 podium Grand Prix. Namun, ia belum pernah sekalipun menang. Meski begitu, Ducati tetap memilihnya sebagai tandem Pecco Bagnaia di tim pabrikan musim depan, menggantikan Enea Bastianini. Yakin Marc Marquez terus alami kemajuan. Dalam wawancaranya dengan Motosprint, Grassilli pun ditanya apakah Ducati Corse cemas melihat sang 8 kali juara dunia paceklik kemenangan begitu lama. Ia menyebut General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tetap yakin atas potensi Marquez. Sama sekali tidak.
analisis internal kami sudah tersusun. Gigi menjelaskan dan menegaskan ada kemajuan yang dialami Mark dalam beberapa bulan terakhir. Kami pun yakin Mark akan punya waktu untuk memenangkan banyak balapan di atas Desmo Sedici kami juga, ujarnya. Pecco Bagnaia takkan goyah gara-gara Mark Marquez. Gracili juga yakin bahwa Bagnaia takkan terpengaruh oleh kehadiran Marquez di sisi kiri garasinya. Pria Italia ini menegaskan bahwa keputusan Ducati memilih Marquez juga telah melewati hitung-hitungan soal apakah ia bisa bekerja sama dengan baik bersama Bagnaia pada masa-masa mendatang.